Assalamualaikum, hai semuanya. Kali ini aku mau share ide jualan 2000-an dari olahan tape singkong. Simak videonya. Pertama-tama, siapkan tape yang udah matang lalu dihancurkan seperti ini. Setelah hancur, kita tambahkan tepung terigu, susu kental manis, gula, garam. Kita aduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, kita siapkan biskuit gabin. Nah, ini saya pakai merek Hatari. Lalu kita olesi tape tadi ke gabin seperti ini. Kita ratakan, kemudian kita tumpuk lagi dan kita ratakan pinggirannya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai adonan tape habis. Dari 500 gram tape tadi menghasilkan 20 pieces gabin tape. Kemudian kita goreng. Panaskan minyak di wajan. Setelah panas, kita masukkan gabin tape. Kita goreng dengan api kecil sebentar saja sampai sedikit kecoklatan. Nah, kalau udah kecoklatan, kita balik-balik. Ini nggak perlu lama-lama masaknya. Nah, kemudian kita angkat. Dan tiriskan. Goreng kembali sisanya. Goreng hingga kecoklatan dengan api kecil. Tara, ini dia gabin tape. Setelah matang, gabin tapenya seperti ini. Bagi kalian yang mau jualan, kalian bisa dibungkus dengan plastik OPP seperti ini. Bisa kita tambahkan stiker untuk mempercantik kemasannya. Nah, ini bisa dijual 2000-an. Mari kita coba untuk melihat bagian tengahnya. Kita cobain yuk. Ini benar-benar enak banget. Dalamnya lembut, luarnya crispy. Ini bisa banget jadi ide jualan kalian. Terima kasih sudah nonton videonya. Wassalamualaikum.